guys. Halo. Halo. Oke, gua sekarang lagi ada di bandara. Baru mau berangkat dari Pekanbaru, teman-teman ya. Jadi lu lihat peralatan gue, face mask on. Masker on. Semuanya on ya. Di sini protokolnya lumayan ketat sih, teman-teman. Jadi lu harus diperiksa. Ada harus tes swab test dulu, rapid dulu. Habis itu nanti ngetes, ada kayak ngisi-ngisi formulir apa gitu, gua nggak tahu, ada aplikasinya. Terus ya berkali-kali lah diperiksa ya, yang penting jaga jarak aja, mudah-mudahan aman selamat sampai di tujuan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lihat nih suasana bandara gua kayak gini nih. Ini bandara Pekanbaru teman-teman ya. Itu tempat periksanya di sana. Nanti gue akan lanjut lagi vlognya, lihat outfit gue. Udah kayak mau tempur bro. Oke, di belakang gue ada Roti O ya. Oke, gue akan vlog lagi sampai di Jakarta ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi nanti, oke? Nanti di pesawat juga gue kalau sempat gue videoin, oke? Bye-bye. Kita udah di pesawat nih geng. Nih, oke gue udah di dalam pesawat. Bentar lagi mau terbang. Doain safe flight, gimana cara mau doain ya? Orang ini video ya. Bodoh. Oke. Okay. Let's go. Go. Cabin crew clear demonstration. Baru nyampe terus di ini orang janji mau jemput gue ketiduran. Mantap. Terus kita makan nih. Bakmi udah habis. Nih, bihun ronde kedua. Gokil nggak? Aja cile pos. 2,000 years later. Halo guys, gue lagi di dalam Grab nih, Gokar. Tapi gue gelap nih. Tapi gue menemukan fitur yang paling keren selama gue ada di sini. Bapak ini kreatif banget dah. Pakai pelindung cuy. Kita OTW mau ketemu yang lain teman-teman. So, sampai di sana nanti baru kita lanjutin vlognya. Oke. Okay? Alright. So, hai. Wih, gila ini Babang Gori selalu dia datang dari guys, dia datang dari tempat dia ke tempat gue. Mantap. Kan Willy nih. Kan tuh kedekan baru ya anjing. Dari jauh. Iya, kan kita udah janji Gori. Oke. Mau makan bakmi ya gue deh. Kita enggak makan bakmi mulai. Itu enggak bakmi, ini seperti itu. Gila lihat. Waduh. Menggiurkan enggak, ha? Sudah lama saya tidak makan daging sih. Terus gue ngecat dia, Will. Gue ada meeting, Will, tiba-tiba, Will. Iya lah, enggak. Gue makan sama manajernya ya. Perang vlog, bro. Apa lu? Coffee shop namanya. Hah? Coffee shop. Dan KOVE, KOVE. Gue mau Foxception lah. Foxception. Terus abis ketemu Rara. Nih sesi interogasi bagaimana nih? Bisa. Gengs, kelar dari tadi, gue sekarang lagi ada di kamarnya Gori, gengs. Lihat dulu ya. Hai Gori. Lihat ya, ini tempat biasa dia streaming. Anda lihat ini. Ini kalau di kamera sih kelihatannya kecil banget sih. Ini 65 inci. Itu ada si Bambang di sana lagi lesehan. Ini TV 65 inci cuy, kalau di kamera kelihatan kecil banget nih. Gini. Gua nongkrong sama Gori karena kita bingung mau ngapain ya. Jadi akhirnya kita ini siapa yang Gori. Siapa yang cita-citanya punya kamar kayak Gori terus dibakar? Gua jelek anjing.
Woi, ini enggak apa-apa, Bro. Ganti casing ya? Iya, Orlander. Casing lu bagus, Bro. Enggak salah, gue kata. Oke, Gori belum 100.000 tapi kita room tourin, kita bedah PC ya. Jadi enggak ada konten dia 100.000. Itu aja PC-nya Gori tuh di sini. PC Gori gede, Bro. Ini lebih gede dari casing gua nih. Oh, ganti. Semuanya sih. Oh, semuanya. Gokil, Bro, gedenya. Casing Gori tuh. Ada softbox-nya, itu lampu-lampunya tuh. Iya, ini ada. Gila, kamar Gori, Bro. Ini kamar impian laki-laki enggak sih, ha? PS ada, TV gede, ada meja, ada ruang tamu sendiri. Kulkas ada. Kita cek, kita bongkar kulkas Gori. Kita bongkar kulkas Gori. Wanjir, top. Ini kerupuk kayaknya nih. Wah, oh, ada minuman, nuh, obat-obatan, coklat, beng-beng, susu. Wah, gokil deh. Ada air purifier. Tuh Bambang, tuh. Ini yang beda, Bu, nya? Iya. Ini? Itu sama. Apaan sih, tuh? Ini sama, ini sama, Bu, ya? Apa sih, James Bond? Ini sama. Itu ini parfum. Parfum? Ini tester. Ini parfum yang dipakai James Bond, kah? Gila deh, Gori sampai ada parfum James Bond, Bro. Wih, gue bisa ngeliat diri gue sendiri tuh. Ini enak. Lebih, apa ya? Refreshing. Cuma mahal cuy. 3 juta. Oh, wajar. Wow. Pasti tahan lama. Cuma gue kayak masih mikir gitu. Wih. Ya gak sih, guys? Ya. Setir-setiran tuh mana, Gor? Setir-setiran mobil lu mana, Gor? Setir-setiran mobil lu mana? Lupa gue taruh mana. Sumpah, setir-setiran dia lupa taruh di mana. Kalau ketemu punya kita nggak? Oh, yang di sono. Baru mau bilang kalau. Oh iya nih dia. Kalau ketemu punya kita. Di dus ya. Ini kursi nih kalau gua di sini kayak gua bajak deh nih. Eh, ini bisa gua, tapi meja ini ya. Nggak bisa, kurang. Gila routernya si Gori. Segede gaban. Linksys. Guys, ini sih parah sih, guys. Ini sih parah banget. Om, jadi gua bisa sih tinggal di tempat ini terus-terusan. Tapi masih mentok. Bisa sih gue. Bisa kurang nih untuk layanan. Gokil, Bro. Gokil, bisa. Gedenya. Ini enggak bisa. Problemnya. Gede banget. Oke, cara lain kita tutup sampai sini ya. Udah kita bongkar semua, Gori enggak ada konten. Room tour lagi sama PC tournya. Plesit. Dadah, guys. Teman saya tertipu, guys. Beli pesen makanan ada gambar lontong, kagak ada lontong. Mana ya, gua kasih lihat nih ya. Nih, dia beli 2 bungkus, guys. Teman saya makannya banyak, guys. Nih. Nih lihat nih. Kalian ngiler enggak nih? Nih, pre-order dah ini. Lihat nih ya. Tuh. Ada lontong kan? Iya. Ada lontong kan? Iya. Ada lontong gak? Enggak ada. Mantep ya. Enak. Mantep gak, Mbak? Mantep. Ada lontong. Gak kenyang. Kan ada 2 bungkus ya? Iya dong, kayak ala-ala food blogger gitu loh, Bang. Jelaskan rasanya. Udah ya, nih. Kayak merasa-rasa kecap disini. Sedikit rasa daging ayam. Teksturnya lembut. Oh, ada kacang. Iya, ada kacangnya. Kecap ada, kacang ada. Kayaknya ada. Ini yang jeruk limau ya. Jeruk nipis, goblok. Sama aja anjir. Jeruk limau beda, bangsa. Oke, jadi dari penjelasan Bambang nih, guys ya. Dari penjelasan Bambang nih ya. Ayamnya sedikit, kayaknya dia ditipu deh. Dia cuma bisa merasakan rasa ayam sedikit, kayaknya ini tepung deh. Hah? Ini kayaknya dia ditipu deh, makanya enak. Itu tepung isinya micin. Banyak. Dia gak ada yang ini nih.
nggak sampai gosong. Itu tertutup sama kecap, Bang. Jadi nggak ada kelihatan gosong. Nggak, dirasanya nggak ada. Oh, dirasa nggak ada. Oke. Jadi gimana, guys? Lulus nggak nih Bambang jadi food blogger, guys? Hah? Terus ada yang nanya lagi nih. Kalian tulis dari komen deh. Eh, jeruk nipis sama jeruk limau sama nggak? Oke? Mana tahu gua aja yang gila, gitu. Oke, biar kita biarkan Bambang makan, guys. Atau kita sorot dia sampai habis. Di. Lo tau keanehan gue kalau makan sate ayam gak sih? Apa? Ini gue aneh banget sebentar ya. Gue gak pernah menyisakan bumbu sate ayam. Oh, itu gue juga begitu, Bang. Biasanya gue akan mencari sendok atau apapun itu. Gue gak pakai sendok. Gue biasanya kalau nggak ini gue robek, Bang. Ini bungkusnya gue robek, gue bikin kayak sendok. Gue nggak gitu. Lu pakai ini ya? Oke, ini keanehan Bambang kalau makan sate, guys. Mantep ya? Mantap. Masih ada bungkus dua tuh. Mm-mm. Akan terulang lagi nih. Anda akan melihat adegan ini dua kali, guys. Lanjut bungkus kedua. Ronde kedua. Saya nggak ada jam, guys. Ini sekarang udah jam. Itu ada jam tuh di TV. Oh, itu jam 1:12 malam, guys. Jam 1. Bambang masih menikmati sate. Untung masih ada yang buka loh. Kalau enggak dia kelaparan, kasihan menurut gua. Sate malam bukanya. Kan ini kan lagi pandemi, Bang. Dia tutup. Wah, enggak ada lontong. Enggak ada lontong lagi, Kak. Di-prank lagi, Kak. Sate, Kak, sate tepung, Kak. Masih stabil kan rasa kedua? Sama. Bedanya ini enggak ada lemak. Gua belinya. Belinya. Satu lemak, satu nggak ada. Oh, gitu. Full daging. Cuma kalau ngeliat... Aduh. Wih, sumpah. Temen gue. Halo, Jom. Apa kita bajak? Ini lagi ada teman-teman saya nih. Kita bajak. Halo. Ya, goblok. Hai. Halo, Flo. Let it flow. Halo, Flo. Halo, Lin. Alisan ya? Kok tahu sih? Anjing suara lu. Oh my God, halo, Son. Ya elah. Sumpah, gue kenal suaranya Alisan lagi kayak gini, pengen gue tampar kayak banci lah. Halo, Son. Lagi ngapain? Zoom banget, anjir, bentar. Iya, lu zoom banget dah, gue tumben. Iya, gue tumben. Gue abis setting sesuatu tadi. Bentar, coba benerin pakai jihad. Ini bukan Bambang, ini bukan Bambang. Saya wartawan. Ini. Ya bener-bener ngomong. Ready, Akyong. Randeh. Halo, Randeh. Halo. Gue ngomong kata-kata. Gue mau coba eksperimen. Naro kamera di pundak gori. Gapok, Bego. Jatuh dong. Gak bisa gitu dong. Ngapain kalian? Ya ampun. Lagi boys day out. Aduh, nampak apa nih? Sleepover boys. Ini kenyang, Bego. Lihat. Gak kenyang. Duh.
Mantap sampai habis, guys. Kita vlog sampai habis. Bambang. Bungkusnya nggak sekalian kan, Bang? Hah? Ntar. Oh, ini namanya dessert. Berapa kan kalian? Kita lihat lagi aktivitas Bambang setelah habis makan sate 2 bungkus. Gor, boleh enggak, Gor? Kita lebih saja via online. Boleh enggak, Gor? Boleh enggak? Apalagi bintang. Ya, ambil. Sumpah. Dia membajak kulkas Gori sekarang, sumpah. Gokil parah enggak sih? Bro. Karena gua bintang. Anjing. Oke. Dengan tagline itu, sudahin dulu vlognya, guys. Hah? Gokil. Bye-bye, bro.